Saudara, kita di Dubai. Sebentar lagi kita mau berangkat ke Kairo. Inilah airport yang sangat indah dan besar sekali. Sampai ketemu. Yang kuasamu tak terbatas. Engkau memegang kendali atas segala sesuatu. Dan bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Kami ada di sini Tuhan untuk menikmati apa yang Tuhan siapkan buat bangsa-bangsa. Bahwa kami juga ada di sini untuk mengetahui bahwa Tuhan kami bukan Tuhan yang jahat. Bahwa Tuhan kami kasih setianya lebih besar daripada apapun. Bahwa bagaimanapun Tuhan menghajar Mesir, Tuhan mengasihi Mesir. Bagaimana Tuhan mengajar kehidupan kami bahwa Engkau Tuhan yang mau membentuk kehidupan kami menjadi seperti yang Kau kehendaki. Mari berkati kami selama ada di sini, biar kami bisa merenungkan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Terpilih. Hanya orang terpilih yang bisa ke rumah Tuhan. Benar enggak? Kalau terpanggil, banyak. Banyak. Di mana-mana ada. Tapi orang terpilih yang bisa ke sana. Back home. Bulan ke rumah Tuhan. Yang ada di mana? Yang ada di Sion. Tapi luar negara Mesir. Ini syaratnya. Kenapa syarat? Biar bisa belajar. Biar bisa hayati. Banyak sekali di Indonesia, di Eropa, di mana-mana. Mungkin mereka punya waktu, tapi duitnya gak ada. Gak cukup. Ada yang punya duit, punya waktu, kurang sehat. Ada yang sehat, punya waktu, duitnya gak ada. Kalau duitnya sehat, waktunya gak ada. Artinya, orang terpilih yang ada di depan ATF sekarang, pasti orang sangat beruntung. Bahagialah, sinarlah. Karena sekarang, semua duduk di mana Yesus Kristus ada. Waktu bayi. Di tempat ini, sebenarnya gereja ini, gereja Ortodoks, dipamung di atas tempat di mana Yesus Kristus ada waktu ada di Mesir. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar, saudara? Saudara, saat ini kami semua berada di gereja atau tempat Tuhan Yesus lahir. Dote pada pembala atau Yesus lahir di kandang domba, tempatnya ada di belakang kami ini. Dan ya, kami datang, kami sudah menikmati. Harapan kami, saudara juga punya waktu untuk datang kemari. Dan doa kami, kalian di sana diberkati Tuhan. Dengan firman Tuhan pagi ini dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.